So, hi guys, welcome to Java Bros. Jadi hari ini kita ada rokoknya, udutnya dibuang dulu cuy. Jadi hari ini kita bakal bikin suatu, ini bukan eksperimen juga sih, ini suatu segmen baru di Java Bros. Namanya adalah kalian nanti lihat. Jadi karena Wardan habis mandi ya. Terima kasih Wardan telah lewat di belakangmu. Jadi, apa ini? Waduh, ini flexing sekali. Ini kok bagus sekali. Jadi ini adalah baju baru Java Bros. Buat kalian yang belum beli, silahkan beli dulu, order dulu di sini. Kita masih open pre-order sampai duitnya banyak. Udah nggak catatannya Wardana, nggak jadi. Next nanti, makanya kalian beli aja. Ini keren banget cuy, lihat nih. Nih, yang Anjas pakai. Ini ada yang hitam juga. Ada hitam sama ada warna kuning. Ini lengan pendek ya BTW, ada yang lengan panjang juga. Ada lengan pendek, lengan panjang. Udah enggak usah ditujuin. Udah tahu nanti ada. Langsung aja kalian kalau mau lihat bajunya, kalian bisa buka Instagramnya Java Bros Official. Benar banget. Langsung aja. Ada di situ. Dan jadi kita hari ini mau ngapain? Kita hari ini tuh mau, ini ada apanya sih putih-putih di sini? Oh enggak cuy, ternyata bukan. Jadi aku udah beli bahan buat nanti ini segmen baru Java Bros. Aku udah beli bahan ini. Ini apa kira-kira? Ini apa? Kalian ada yang bisa nebak ini apa? Pasti gak ada yang bisa lah, belum dijelasin. Jadi ya tunggu aja deh, kita tunggu Wardana siap-siap dulu. Habis ini kita bakal lanjut karena di Java Bros tuh bakal ada segmen baru, dua segmen baru kalau nggak salah. Nanti tungguin aja, kita bakal seru-seruan bareng. Dan sebelum kalian nonton video ini, pastiin kalian subscribe terlebih dahulu. Dan selamat bergabung broster-broster yang barusan subscribe, dan selamat buat kita 200.000 subscriber. Iya, Wardana lari-lari tapi ya tetap aku shoot war, bodoh kamu. Jadi kita lanjut lagi nanti. Terima kasih banyak yang udah subscribe karena Java Bros sudah menyentuh 200.000 subscriber. Apa sih War? Kayaknya gak gua, aku respect. Go. Kita lanjut lagi nanti. Setelah kita nunggu Wardana prepare, terus kita bakal tunjukin ke kalian ini apa. Tebak dulu ini apa nih, ini kelihatannya. Iya, pasti kalian kepo, aku sudah tahu. Dah, lanjut lagi nanti. Ngapain? Hai guys. Ngapain? Lanjutannya tadi, Faros. Ngapain opening lagi, Yus? Enggak, hai guys, nyapa. Hai guys, nih Wardana sudah cakep, sudah mandi dia. Wah, sudah. Nih bajunya nih, wooo. Jadi gua ada urusan. Ya ntar kalian kalau mau tahu tentang bajunya Java Bros bisa buka di Instagramnya Java Bros Official. Tapi opennya buat next season ya, yang ini gak close. Limit kita. Nah jadi kali ini Java Bros mau bikin video yang berbeda dari biasanya. Sebutin sekarang gak Ros? Gak usah ya, jangan ya. Jadi intinya kita tuh mau publik. Karena kita tuh mau mencoba mau publik tuh ada sebutunya. Mau publik kan, mau publik. Karena gini Ros, bentar. Karena gini Ros. Mintanya kita tuh Java Bros merch new barusan jadi cuy. Last order di sini, di next order. Karena aku lupa ngomong Ros. Iya, benar. Barcode-nya tolong di belakang dulu. Ada barcode-nya Java Bros ini. Kalau ke Indomaret gitu. Nah, ada barcode outlet gitu bunyi. Siap kalian ke minimart terdekat dapat diskon kalau nunjukin barcode ini. Nih. Tolonglah belilah. Di next orderan ya cuy. Ya pokoknya intinya kita mau ngelatih mental kita tuh masih ada apa enggak? Ini sudah cukup kalah. Iya dong, kita mau keluar kan? Dia aja juga tahu cara konsepnya. Ini segmen baru Java Bros, kalian tungguin aja. Ya ini bahan-bahannya. War sini dulu War. Kita beli perban, ini kita beli perban. Mau diapain perbannya? Kita mau membantu orang-orang sakit yang ada di jalan. Jadi kita tuh ada segmen baru, namanya adalah bagi-bagi perban. Bagi-bagi perban. Kita ada segmen baru namanya Mumi Hypebeast. Mumi Hypebeast. Pokoknya jadi mumi itu keren. Ini kita keliling jalan. Kalau kita nonton, kita minum, kita makan, kita jadi mumi. Jurah total. Enggak juga. Aku berubah dulu jadi muminya dan kita habis tiba jalan-jalan pakai baju mumi ini. Keburu gelap cepat. Ya udah, langsung aja eksekusinya. Oke, brah. Ya guys, ini kita sudah mulai eksekusi Faros nih. Bakal diapainin si Faros? Dari kepala dulu nih, dari muka. Nih aku liatin ya. Wah, kamu mau jadi pendekar, Ros? Semoga. Jadi pendekar. Kalau aja smart kayak. Tarik sini, Ros. Biar bisa muter. Eh, mulut tuh buat perbandingan. Dan di next episode-nya kita bakal ada segmen yang seru lagi. Ya. Yang melibatkan kita bertiga, dan tungguin aja. Nah jadi ini udah mau jadi setengah. Jadinya kayak Rock Lee malah ya. Depannya kayak cadaran War. Kayak orang pakai cadar. War, sobekin lagi War. Kalau lu tebel-tebel di sini. War, sini dulu.
tunggu dulu ya guys, kita lanjut lagi nanti. Fardana sama Jas masih mumiin aku, benangnya di mulut masuk-masuk PTW. Mumi, jadi mumi. Kita takut dari kecil ya jadi mumi. Ini mau kemana toh? Tahu mas. Apa dia jadi temen mumi ku aja? Bawa ke RSJ gak ya? Jadi kayak kalau enak sih ngapret gitu. Memang kan harus jadi gini tegak gitu loh. Ya aku mau gini nanti, kan flexing nanti. See you in the next shot, bye. Peace. Hey bro, it's Shirley Brewing. So guys, Mumi Hypebeast is here. So jadi inilah dandanan Mumi Hypebeast ku kali ini. Dan sekarang aku bakal jalan-jalan keliling ke kota. Nama aku adalah Mumi Hypebeast, panggil aku si Hypebeast. Nih lihat nih, Mumi pakai celana gini, nah badan terus kayak gini. Terus kita bakal jalan-jalan keliling kota. Kita bareng-bareng cuy. Ini adalah episode pertama Mumi Hypebeast. Kayak pakai jilbab gini guys, kayak cadaran malahan. Mumi Hypebeast sudah jadi cuy. Ayo War, kita jalan War nih War. Kayak jadi Muminya udah jadi. Kayak orang-orangan sawah ya. Enggak cuy, ini kayak Mumi cuy, dan sempurna cuy. Berdua kurang happy sih, kasih dada-dada apa? Jangan dulu, ini buat kalian yang setuju kita bikin konten ini Mumi Habis jalan-jalan, like video ini sampai 5.000 dulu aja. 5.000 aja dulu deh. Maksud gue 10.000? 10.000 aja dulu. Kalau kalian setuju kita bakal bikin lagi, nanti kita bertiga jadi Mumi. Jadi guys, selanjutnya lagi kalau kita udah sampai di tempatnya. Bye! Ya, jadi kita udah sampai di Transmart dan kita lagi cari parkirnya. Ini Faras udah didekan banget. Gak didekan cuy. Masalahnya tuh sama satpamnya apa enggak kita enggak ngerti. Nah, itu juga bisa masalahnya. Semoga aja boleh sih. Kalau semisal dimarahin, ya ntar minta maaf. Kita keluar berarti. Ya, kita keluar minta maaf. Mumi butuh hiburan. Tolong kasih hiburan Mumi. Mumi tuh pengen jalan-jalan dulu di sini. Jalan-jalan ke mana, Ros? Di Transmart toh. Masa Mumi enggak jalan. Nengok gitu loh, sombong banget yang mau nengok kamera. Tamu susah, Cok. Nengoknya, Cok. Ya udah, guys. Nih tanganku gini-gini semua, nanti benerin dulu ya. Udah tuh. Gak apa-apa, emang gembel, Mumi gembel. Gak kesan habisnya anjing, di dalam dingin cok, ketiak gue juga dingin cok. Jadi guys, selanjutnya kita udah jalan aja. Ini Muminya udah jadi kayak gembel. Oh, Mumi cinta. Ini gak tahu tiba-tiba tanganku jadi kayak gini, ininya kebuka gini ya, kayak Mumi murahan gini. Ini gimana War? Benerin. Jadi aku bakal siap masuk, ini udah habis banget ya aku ya. Ini demi kalian nih, aku bakal jadi kayak gini nih. Udah diliatin bapak-bapak, diliatin sama mbak-mbak. Udah lah, sabut uting lah. Ini karena episode Mumi Habis kali ini, aku yang jadi Muminya, next Fardana yang jadi Mumi. Belakangnya gimana War? Kencengin dulu War, tolong War. Ini gak tahu ya bakal dipakai sama satpamnya atau enggak. Yo, let's go. Jadi ini baterai kameranya udah mau habis. Mumi Habis belum beraksi. Gue blok banget sih Maros. Serius tuh. Itu orangnya ramah loh. Ini ada Samsat Ros. Kalau gue bikin EKTP di sini bisa nggak? Aku belumnya. Masa belumnya? Ini ada KTP di sini. Ya Allah lah. Kalau datang di rumah dari saya, ini adalah rumah saya. Jadi Abang beli makan aja, Ros. Mumi Haji sawis, Mumi Haji Mumi sawis, Mumi Haji. Makan aja sekalian, gue lapar, Ros. Wendy saja. Wendy. Ya Wendy sih. Mumi enggak selera sama ayam, War. Kan burger Ros, bukan ayam. Oh iya ya. Aduh. Tuh adiknya dari kamu terus baru. Deketin Ros, deketin. Jangan Nor gua tuh nangis gue. Deketin enggak ya, Ros. Kan dulu kita bakal naik lagi. Ini mau makan apa dilanjut? Makan dulu aja. Muter dulu baru makan. Lapar dulu enggak punya tenaga. Udah yuk. Tapi Mumi enggak bisa menggila.
Halo, Pak. Selamat malam. Punya bis mau cari. Ini di atas punya jabatan cari bis. Ini juga ada dan buat yang taruh di sini. Oh, baca lens ya. Silakan ya. Mau cari jalan masa mumi ya, Bisa. Ini kok baju-baju di sini? Oh, turun. Kita mau beli peralatan. Apa mau beli apa, Ros? Itu di peralatan buat jalan nanti. Nanti mumi bakal aja jalan sih, jalan Jakarta. Jadi kalian nonton aja. Apakah mumi itu jalan-jalan apakah hal yang sesuatu yang aneh ya emang? Enggak. Mau beli baju. Si Bu. Ya cari mumi lapar. Mumi haus juga. Dan mumi tangannya sudah kepala-kepala kayak gini. Kok ada takut sih Rom? Tahu kita tuh. Ya jadi kan ada salah satu bluster yang tahu kalau aku jadi mumi. Cuma? Jadi mumi sih bluster ya? Iya benar. Mumi mau makan dulu ya. Apa yang enak buat mumi menurut kalian kaum milenial? Apa malah mantuk-mantuk mumi mana? Kameramen Ros. Apa yang enak dia? Makan apa? Sushi Ros. Itu sushi. Wendy saja. Ini keadaan tangan mumiku udah kayak gini Wan. Gak apa. Jadi makan Wendy. Jadilah. Bumi. Rumah nasi apa berarti? Aku minum aja deh. Kamu makan ya, War? Makan dong. Aku beef burger aja. Apa? Beef sama cheese enak mana? Beef lah. Ini jatuh toiletnya enggak ya? Bumi kan mau ganti baju. Masa Bumi enggak boleh? Boleh lah. Gimana perasaan Anda, Ros? Aku sudah enggak mau jadi mumi. Enggak mau jadi mumi. Bajuku udah kayak gini semua. Awalnya mumi. Awalnya. Mas, sekarang jadinya gembel. Enggak, karena kayaknya tuh muminya tuh belum makan. Dia kayak gembel. Muminya tuh makan tempat, geser. Oh, geser. Geser. Mumi kok disuruh-suruh. Geser enggak? Enggak. Gajinya enggak turun loh. Kamu yang geser. Gajinya enggak turun loh. Kan gajinya dia aing. Kan ada gaji lagi. Ya enggak usah. Jadi enggak usah ya. Jadi kan nanti yang dari itu enggak usah turun. Iya. Kan gua bisa nuntut kalau yang itu. Ya enggak apa-apa, betul. Enggak apa-apa. Geser. Enggak apa-apa kamu yang situ. Ogah Mumi sini, cuy. So guys, jadi kita sudahi dulu perjalanan Mumi IP kali ini. Karena Mumi udah capek, Mumi mau makan dulu. Kalau kalian mau nonton konten ini lagi, jangan lupa like video ini sampai 10.000 biar kita jadi Mumi. Tiga-tiganya kalian yang jadi Mumi. Dah, makasih udah nonton video ini. See you in the next video. Bye.